Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ini dekat video vlog yang baru. Okey, kali ni saya nak masak nasi goreng je hujan-hujan macam ni. Buat lapik-lapik perut, bukan lapik perut nah. Kalau kata lapar, nasi goreng yang simple-simple saja, nasi yang tak habis tu jangan dibuang, kita boleh goreng. Okey, bahan yang saya ada, nasi putih. Okey, nasi putih, ikutlah berapa banyak yang kita nak. Lepas tu saya ada ikan bilis, sikit, bawang besar, 1 biji, bawang putih 3 ulas, cabai masak 1 biji, cili padi ikut pedas yang korang suka. Lepas tu saya akan masukkan 1 biji telur juga, bahan perasa garam gula, saya tak tunjuklah dekat video ni, okey. Bahan perasa minyak untuk menggoreng, of course kuali lah. Okey. Bahan-bahan yang ni semua saya akan tumbuk kasar. Okey, jom. Okey sis, selepas dah ketuk-ketang kat dapur tu, inilah hasil dia. Saya tumbuk kasar je semua. Cili padi, cili masak, bawang putih, bawang besar dan ikan bilis. Okey, nasi goreng ni lebih kepada namanya nasi goreng kampung lah kot ya. Kepedasan pedas ikutlah selera nak pedas macam mana. Ha, kalau saya suka pedas, cabai ni banyak tau. Sebab nasi ni tak banyak sangat sebenarnya. Seorang ke dua orang makan saja. Okey. Ready untuk digoreng. Minyak dah panas, kita boleh masukkan bahan tumbuk kita. Cabai dan bawang ni semua ikan bilis ni pastikan masak tau. Kalau tak nanti takut kerut sebab cabai kan? Cili-cili. Cabai masak, cili padi. Okey, tumis. Bagi dia masak atau bagi dia garing sikit. Ikan bilis dia. Dan cepat nasi goreng ni senang je. Okey, bila rencah kita dah mula garing macam ni, macam biasalah saya akan ketepikan dia dekat tepi kuali je macam tu. Lepas tu saya akan masukkan telur. Okey, telur ni saya akan goreng dan garingkan dia, pecahkan dia macam ni dulu dekat dalam kuali ni. Saya tak suka basahkan dia dekat nasi tu. Takut dia hanya bau bahannya. Okey, kalau ada orang suka telur boleh letak telur, kalau yang ada yang tak suka tak ada masalah, tak payah letak. Pakai ikan bilis tu je. Okey. Okey, bawang sekali dengan ikan bilis tu. Alright, lepas tu masukkan, saya pakai secukup rasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Dan masukkan nasi. Okey, saya tak letak sayur sebab sekarang dekat rumah saya tak ada stok sayur. Saya belum beli stok lagi. Kacau sampai dia rasa lah. Siap. Hasilnya macam ni lah. Nampak cili dia kasar-kasar. Okey, kalau kurang suka cili dia hancur, tak nampak langsung, boleh juga. Tak ada masalah. Ikut rasa, ikut selera dia. Okey, jom kita hidang. Jom kita makan. Sis, selamat mencuba ya. Mungkin semoga semuanya sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa diberi kesihatan yang baik-baik. Selagi mana sihat, bolehlah kita berkongsi-kongsi resepi. Silakan mencuba. Terima kasih. Jangan dilupa like, komen dan subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk buat video di masa akan datang.
Terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum.